Apabila melihat jenazah ayahnya terbaring
bergerak oleh seinci pun. Apa yang terpacu yang keluar dari mulut Ifan hanyalah memanggil, "Ayah! Ayah! Ayah! Kenapa ayah tinggalkan Ifan? Ifan masih perlukan ayah." Namun, panggilan itu sudah tidak mampu menerjemahkan betapa luka dan pilunya hati Ifan kerana sudah kehilangan peluang untuk mendakap, mencium dan bermesra dengan ayahnya. "Ifan, tugasmu ialah menuntut ilmu. Percayakan dirimu. Jangan mudah berputus asa." Tiba-tiba, nasihat ayahnya itu terngiang-ngiang di telinganya. Kini, 5 tahun sudah berlalu. Ifan telah berjaya mendapat kembali sinar ketenangan dalam dirinya. Ifan berhasrat untuk menjadi seorang yang berguna dan bertanggungjawab untuk keluarganya. Namun, sejadah kesalahan ayahnya itu masih lagi sering didakap untuk melepaskan rindu tidak bertepi. Kawan-kawan, janganlah sesekali kita meninggikan suara terhadap kedua ibu bapa kita dan membantah apa yang disuruh oleh mereka. Hargailah mereka, peluklah mereka selagi mereka masih ada. Apabila mereka dijemput ilahi, akan hilanglah satu nikmat dunia yang telah Tuhan berikan pada kita. Oleh itu, jadikanlah cerita saya ini sebagai teladan. Sekian, terima kasih.